Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, setelah kehidupan di dunia akan berakhir yang namanya kematian. Dan perlu diketahui sahabatku rahimakumullah, dalam dalil-dalil yang sahih bahwa kematian hanya sekali. Nanti setelah kematian tidak ada kematian lagi sahabatku rahimakumullah. Maka bekal untuk mempersiapkan kematian, ada persiapan-persiapan yang harus dikuatkan. Setelah kematian, ada yang namanya kehidupan kita di alam kubur. Maka ada nikmat kubur, ada penderitaan di kubur, ada siksa kubur dan sebagainya. Yang perlu diwaspadai sahabatku rahimakumullah, ketika menderita di alam kubur itu karena sebab ada amalan-amalan yang masih tersangkut paut dengan di dunia, misalnya hutang. Hutang itu sahabatku rahimakumullah, selama sang mayit yang sudah dikubur tidak ada hubungan dengan urusan di dunia, tetapi yang menjadi beban adalah hutang. Tentu orang itu tidak bisa berkata lagi kepada keluarganya, kepada saudaranya atau sebagainya. Karena mungkin dia itu tidak pesan kepada keluarganya. Maka sahabatku rahimakumullah, kita yang masih hidup, cobalah berikhtiar. Apakah ayah kita, ibu kita, saudara kita, anak kita atau siapalah sahabat kita. Kalau kita sayang kepada keluarga kita, sahabat atau orang-orang saleh dan seterusnya, maka beban yang ada di alam kubur ini, biar cepat teratasi, lunasilah hutangnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan, wa a'udzubika minal ajsi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buhal, wa a'udzubika min ghalabati taini wa qahrir rijal. Pada doa ujung hadis ini adalah, wa a'udzubika min ghalabati taini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan ditekannya orang. Setelah kehidupan di alam kubur, kita akan dibangkitkan sahabatku rahimakumullah. Dikumpulkan di padang mahsyar. Banyak dalam dalil tentang kedahsyatan padang mahsyar. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki. Tidak mengenakan pakaian dan hulub atau tidak disunat. Seperti saat diciptakan pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Maka sahabatku rahimakumullah, asalnya kita itu tidak punya apa-apa. Dan nanti berakhir tidak punya apa-apa. Dan nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tidak memakai alas kaki, telanjang, tidak disunat, ribuan tahun berdiri, matahari didekatkan, penderitaannya lebih dahsyat daripada penderitaan di alam kubur. Sahabatku rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Yaitu dalam tafsirnya kebangkitan. Kebangkitan adalah suatu keniscayaan. Tidak mustahil.
Allah akan menghidupkan kembali seluruh makhluk seperti saat mereka diciptakan. Ia maha kuasa untuk menghidupkan mereka kembali. Dan ini harus terjadi karena termasuk dalam rangkaian janji Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan diingkari. Tidak seperti janji kita yang suka mengingkari. Ia maha kuasa untuk itu, sahabatku rahimahumullah. Karena itulah ia berfirman, sesungguhnya kami yang akan melaksanakannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum mahsyuruna ila Allah uratan ghurlan kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sahabatku rahimakumullah, Rasulullah pada saat itu berdiri dan memberikan nasihat. Beliau menyampaikannya bahwa kalian nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dalam keadaan telanjang dan tidak disunat. Sebagaimana tadi dalam ayat yang awal-awal saya sampaikan, maka Rasulullah pun menyampaikan sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi intinya sahabatku rahimakumullah, Rasulullah memberikan kepada sahabat-sahabatnya, memberikan kepada kita tentang kedahsyatan padang mahsyar. Huffat dalam hadis ini artinya mereka tidak mengenakan alas kaki, tidak memakai sandal, tidak memakai sepatu, karena tidak ada yang dipakai. Ghurlan itu artinya fisik mereka tidak berkurang sedikit pun. Ghurlan adalah jamak dari aghral, artinya orang yang sebelum dikhitan. Dengan kata lain, kulub. Kulub artinya dia tidak disunat. Seperti awal lagi. Manusia dihidupkan kembali dalam keadaan utuh. Tidak kurang sedikit pun. Ini fisik kita. Fisik kita sekarang. Nah, nanti ketika dibangkitkan itu seperti ini, tidak ada kurang sedikit pun. Lelaki dan perempuan membaur jadi satu. Tetapi pada saat itu tidak ada hasrat. Tidak ada nafsu. Tidak ada ghadab, tidak ada syahwat. Jadi nafsu yang ada di dunia nanti di padang mahsyar tidak ada. Tidak ada ghadab, tidak ada hawa, tidak ada syahwat. Begitu yang pernah disampaikan oleh Aisyah bertanya, kalau begitu bagaimana laki-laki bisa melihat perempuan? Dahsyatnya padang mahsyar tidak terpikirkan yang seperti itu. Sahabatku rahimakumullah. Kemudian diterangkan Rasulullah berdiri menyampaikan nasihat. Beliau menyampaikan, kalian akan dikumpulkan menghadap Allah dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan tadi tidak beralas kaki, tidak disunat. Kemudian Rasulullah menyampaikan yang seperti ayat tadi. Maka ingatlah, manusia pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabatku rahimakumullah, maka milah kita adalah millata Ibrahim. Banyak sekali pelajaran-pelajaran daripada Nabi Ibrahim yang menjadi teladan bagi kita. Mudah-mudahan kedahsyatan padang mahsyar itu menjadikan kekuatan bagi kita untuk menyiapkan bekal yang luar biasa. Di antaranya sahabatku rahimakumullah, penuhi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah, dengan berzikir kepada Al-Quran, baca Al-Quran jangan jemu, bermanfaat untuk orang lain, dan hidup ini adalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.